semuanya, hari ini aku mau jalan-jalan deket dorm. Ini kayak cuma 10 meter dari dorm, bener-bener kayak samping dormku banget. Dan aku mau kasih lihat kalian spring di Korea tuh kayak apa sih. Jadi ini di belakang aku udah kelihatan bunga-bunganya udah pada mekar, sakuranya pada mekar. Dan aku bakalan kasih lihat kalian jalan-jalan online bareng aku. Let's go! Okay, ini guys, sakura yang ada di depan dorm aku, yang di deket dorm aku. Jadi aku mau kasih lihat kalian kalau pas musim spring, semi ya, musim semi itu semua tuh mekar semua di sini dan nggak perlu jauh-jauh pergi buat lihat sakura karena di dekat rumah juga ada. Nah hari ini aku mau kasih lihat kalian. Jadi sih di setiap sudut tuh pasti ada gitu loh. Terus hari ini aku pilih keluar dari dorm terus belok kanan gitu. Nanti lain kali aku kasih lihat di belokan yang lain. Okay, sekarang aku mau ke sebelah sana. Oh my god, di mana-mana ada couple dong. Okay, sekarang aku mau ke sebelah sini karena cantik banget. Wow. Okay, jadi ini banyak banget bunga-bunganya tuh di sepanjang jalan. Bunga-bunga semua. Ayo kita lihat. Wow, kalau kita ke jalan sini, bagus banget. Oh my god. Kan itu benar-benar sakura semua, guys. Udah mekar semua. Oke, kalau gitu aku mau ke seberang sana biar lebih leluasa karena nggak ada orang lewat. Karena di sini tadi kan depannya ada kafe ya, jadi banyak orang-orang mau foto di kafe. Oh my god, bagus banget. Lihat-lihat deh. Wow. Sekarang aku mau ke depan turun dikit, siapa tahu ada tempat yang lebih bagus. Wah, ini adalah spring pertama aku di Korea. Jadi pertama kali lihat sakura. Sebenarnya kalau di Korea kita nyebutnya nggak sakura ya guys, tapi popkot. Popkot. Sakura itu bahasa dari negara lain. Cuman kalau di Indonesia kita biasa nyebutnya sakura. Jadi ya ikut-ikutan sakura. Oke, aku mau foto-foto di depan sana dulu dengan tripodku. Ya sama tripod dulu. Sama yang lain kapan-kapan aja. Di sebelah sini pemandangannya kayak gini. Terus depannya ini. Guys, aku mau cerita. Jadi tadi kan aku lagi foto-foto sendirian. Terus tiba-tiba ada satu keluarga gitu, bapak, ibu dan juga anaknya. Kayaknya sih seumuran sama aku ya, soalnya udah gede. Terus mereka mau foto di sini terus nungguin gitu. Terus aku bilang silahkan foto duluan aja nggak apa-apa gitu. Terus dia bilang kayak gini sih anaknya kayak gini. Nggak apa-apa ambil duluan. Terus aku bilang nggak apa-apa silahkan ambil duluan. Terus mereka foto-foto gitu keluarga. So sweet banget. Terus sama itu loh kayak yang balon-balon sabun gitu. Terus mereka foto-foto gitu. Terus aku nanya itu beli di mana gitu. Terus mbak-mbaknya bilang ini aku bawa dari rumah. Kamu mau? Terus sini aku fotoin. Nah abis itu papanya tuh iniin apa namanya sabunnya. Terus anaknya tuh moto-moto. Terus si mamanya ngarahin gayanya gitu. Sebelah sini geser-geser sini gitu. Jadi aku berasa bagian dari keluarga mereka. Jadi itu seru banget tadi. Nanti aku kasih lihat fotonya ini. Jadi itu tadi keluarga yang bantuin aku guys. Mereka ada di sebelah sana lagi foto-foto. Terima kasih, kamsahamnita, thank you. Kan tadi ada yang lagi foto di sana, kita coba cari tempat lagi. Di sini semuanya couple-couple gitu pada foto gitu. Terus aku antri nungguin tuh agak awkward gitu guys. Oke, sekarang kita coba lihat ke bagian lain. Ke sebelah kanan karena tadi kita udah masuk ke daerah sini. Udah mendung sih sebenarnya, jadi kayaknya agak gelap ya. Ini apa? Ayo. Oke, nih di sini tuh depan tuh ada kafe tuh di atas dan orang-orang pada foto di sini.
antrinya banyak banget banget. Jadi lain kali aja aku ke situ. Terus di sini, ayo kita lihat sebelah sini. Nah sebelah sini itu bagus, cuma banyak ini apa, spanduk ya, spanduk atau banner-banner gitu, jadinya ketutupan deh sakuranya. Oh tapi kalau kita turun kayaknya kelihatan deh. Ayo coba kita turun. Ini dia, nah sepanjang jalan benar-benar bunga semua. Wow. Ayo kita lihat ke bawah. Nih guys, jadi sepanjang jalan tuh benar-benar bunga semua. Coba kita lihat ke bagian sini. Wah, di sini nih baru sepi nih. Nah, tadi yang tempat tadi pertama tuh banyak banget antri fotonya. Nah, sebelah sini nih kita bisa lihat-lihat lagi. Nih, jadi biasanya tuh banyak anak-anak main basket di sini kalau hari-hari Sabtu Minggu. Tapi nggak tahu hari ini sepi. Terus ini dong. Wah, sayangnya hari ini mendung. Jadi nggak terlalu cerah ya pemandangannya ya. Ini pohon-pohonnya juga, kalau di sini sepi nih. Wow. Ya, aku mau foto di sebelah sini. Oke, aku mau foto di sebelah sini. Di sebelah sana juga banyak kursi-kursi, jadi kalau misalnya mau duduk sambil lihat-lihat bunga bisa tuh di sebelah sana. Wah, di sini bisa duduk-duduk nih guys, sambil lihat-lihat apa nih, bunga-bunga yang jatuh, kelopak bunga yang jatuh. Sampai sini dulu video kali ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!